Iya, akhirnya selesai. Mari kita buat bayi. Rambut malaikat, permen, dan hati seluas lautan. Aduh, lucu banget. Kamu layak dapat yang terbaik di dunia. Aku anugerahi dengan kekayaan 7 turunan. Waduh, kayaknya kamu punya kembaran. Ya ampun, harus ambil satu lagi. Kehabisan kupon kaya. Miskin deh, hidup kalian akan sangat berbeda. Yowes lah, satu untuk kamu dan satu untuk kamu. 15 tahun kemudian. Metagi. Maha. Yang malas nanti kesiangan, bangun dan bersinarlah sayangku. 5 menit lagi. Bangun sayang. Maaf sayang, ini hari pertamamu sekolah. 5 menit lagi. Mati kau. Pagi Nyonya, ini adalah lagu favoritmu. Selamat pagi sayang. Kamu suka enggak? Mama, lebay banget deh. Oke sayang. Pergi. Mama rasa hari ini jadi hari indah untuk kamu. Ma, udahan deh, jangan ada kejutan lagi. Oke sayang. Hei, ini giliran kami kan? Tidak, tidak, kita batalin aja. Yes. Oh sayang, kamu mau apa? Apa ini? Oh, seriusan? Itu cuma jerawat, Ma. Gak bisa begini, Mama panggilin spesialis terbaik. Sis, ini harus kita perbaiki. Kamu gak bisa keluar rumah kayak gini. Masa tentu sih? Tentu aja sayang, tuh. Oke, tahan napasnya. Oh, sakit banget. Apa yang terjadi? Ini bagian dari proses. Makin besar. Kamu bisa ditutup pakai alis mendayang. Sini. Sempurna. Selesai. Jerawat apa ini? Kita harus basmi. Ma, gak apa-apa. Tenang, sayang, Mama akan bantu. Mama aku ngajarin ini waktu aku umur 15. Mama ngapain sih? Lihat aja nanti. Taruh dalam mangkok dan tambahkan odol. Sekarang tinggal memerasnya. Ma, ada satu lagi. Tidak, nggak boleh ada yang mubazir di sini. Lihat, masih ada beberapa di sana. Masa? Sekarang campur. Jiji, Ma. Dan selesai. Iya. Biarkan selama 10 menit. Nggak mau. Malah makin besar. Ya udah deh, bandana aja deh. Ma, sarapan apa nih? Lihat aja nanti. Mama buatin sepiring telur. Dah sayang. Aku benci telur. Oh sayang, maaf ayam, aku nggak maksud begitu. Maaf Helen. Aku makan aja deh. Kenapa sayang? Ada kulit telur di dalamnya. Itu bagus untuk gigimu. Mat makan sayang. Makasih Ma. Sereal kesukaanku. Sarapannya Nyonya. Sayang, ini makanan spesial dari Prancis. Bon appétit. Ini seriusan. Mama yakin kamu pasti suka. Itu hidangan delicatess. Kamu pasti bisa, sayang. Oke deh. Gigitan yang besar. Mama tahu kamu pasti suka, sayang. Enak sekali, Ma. Tapi aku ingin sereal. Ma! Kenapa? Ada apa? Gigiku sakit. Ini kan yang Mama cari. Sayang, Mama tahu harus apa. Ini cuma apa yang gigi, terjadi? Sayang. Lihat. Halo, buka mulut. Jangan khawatir, sayang. Dia dokter yang baik. Santai aja. Kamu gak
ngapain? Wow, di mana aku? Oh, hai. Wow. Sayang, suka gak? Karya terbaikku. Gigiku. Ma, aku gak suka. Sayang, kamu akan suka nanti. Enggak, kamu. Aku. Perbaiki. Gigiku sakit. Sayangku terluka. Aku tahu harus apa. Aku enggak mau. Ayo berani dong. Hitungan ketiga, oke? Oke. Tiga. Apa? Mama cabut yang salah. Jangan khawatir, mama kan beresin. Buka, sayang. Udah gak apa-apa. Ronde kok. Ronde kedua. Tiga. Ayo. Safi, ada apa? Sayang. Jeans ini sudah tua. Tapi ada bolong. Gimana kalau beli yang baru? Enggak, kamu boleh pakai baju lama mama. Cobain. Ma, aku jadi mirip kayak mama. Balikin jeansku. Tentu, mama baru memperbaikinya. Bahkan mama tambahin warna di jeans. Makasih, Ma. Kembali kasih, sayang. Aku gak mau pergi ke sekolah kayak gini. Saatnya menyelamatkan jeans ini. Pertama, buang tambalannya. Usaha mama emang bagus, tapi gak Gen Z banget. Dan aku akan gunting di sini. Lalu buat beberapa lubang. Ayo. Susah. Ini akan berhasil. Oh, tampak mewah. Ini cocok banget dengan celana ini. Tada! Keren kan? Pasti kalian gak nyangka ini celana lama. Semua pasti akan suka. Ayo berangkat, kamu udah telat ke sekolah. Hari pertama di sekolah baruku. Gak sabar untuk mulai kelas pertamaku. Oh, mama. Selalu penuh ekstra. Sayang, mama suka sekolah baru. Tapi, mama ingin kamu tetap aman. Ini adalah Arnold, bodyguard kamu yang baru. Ma, aku gak butuh. Hai, kamu anak baru ya? Aku Lucy. Hai, aku Safi. Tunggu dulu, kamu mencurigakan. Minggir. Oke. Tapi lihat kan, kamu aman sekarang. Kamu pulang aja deh, Arnold ajak pulang. Aku gak butuh dia. Mama sangat bangga padamu. Mama. Kamu lihat itu kan? Aneh banget. Semoga harimu menyenangkan, sayang. Dadah, Mama. Andai aja hidupku normal. Aku juga. Wow, keren banget. Kok bisa sama sih? Iya, beneran. Kamu mau tukeran? Yuk, kita coba. Aku ingin coba kehidupan baru. Sama. Wow. Aku cantik banget. Nyaman banget. Tapi mama kita nggak boleh tahu soal ini. Mereka nggak akan tahu. Oh, wow. Rumahnya bagus. Sayang. Kamu habis ganti gaya ya? Iya, Ma. Suka nggak? Mama suka. Tunggu di sini bentar ya. Oke, Ma. Wow. Emas. Yakin ini bukan batu bata. Oke, itu tetap di sini. Wow. Apa itu? Ini kotor. Wah, awan debu. Halo, Zabi. Kamu punya tiga permintaan. Tidak. Masuk lagi. Aneh deh. Jadi orang kaya benar-benar sesuatu. Sibuk, sayang. Kita harus bersihin. Layan. Apa? Tolong. Iya, Bu. Siap. Saatnya untuk spa kaki. Sirup vanila. Wih, mewah. Hanya yang terbaik untukmu, Nona. Sekarang tambahkan sedikit air mawar. Agar terasa organik. Sempurna. Jangan lupa emasnya.
Diparut seperti keju dan selesai. Silakan kakinya. Oh, ini beneran. Dingin. Kakiku berkilau. Geli. Apakah kamu taruh lavender di dalamnya? Rapikan kukunya. Segera, Bu. Jangan khawatir. Akan aku rapikan. Jangan khawatir. Dia sangat rapi. Dia bagus. Aku melakukan hal yang sangat buruk. Aku berhenti. Apa? Waduh. Jadi ini rumahnya. Sangat nyaman. Imut-imut banget sih kamu. Aku mah. Mama mau ke kebun saya. Apa ini? Kirain mereka pakai ini jadi cermin. Menarik. Bodoh. Ada apa di balik ini? Maaf. Jangan lagi dong. Aneh. Ini beneran ya? Burung. Burung. Mama. Apa yang terjadi? Jari kelingkingku. Nggak apa-apa, sayang. Bisa pedikur? Tentu saja, sayang. Mama lepas ini dulu ya. Sekarang mama siap. Untung aja kita punya susu. Sayang? Iya, Ma. Madunya mana? Ini, Ma. Ini akan bikin kakimu lembut dan halus. Keren. Tapi bahan istimewa sesungguhnya adalah telurnya Helen. Satu aja cukup. Ini sayang, seperti biasa. Makasih, Ma. Baiklah. Lengket. Perawatan alami. Aku gak bisa. Gak tahu deh ini apaan. Ini gak mungkin berhasil. Tunggu sebentar. Lembutnya. Ini benar-benar berhasil. Masuk tempat sampah. Gak boleh sembarang buang, Nona. Maaf, Ma. Keren. Jadi ini tempat orang kaya makan ya? Saatnya makan malam, sayang. Makanan orang kaya. Keren. Cobain, aneh. Sayang, kamu kelaparan ya? Tuangkan airnya. Iya, Nyonya. Ini tisu, sayang. Ingat kan? Dia mengembang kalau dikasih air di atasnya. Itu trik sulap yang keren. Alfred. Makanannya, Nyonya. Ini mendingan daripada telur. Tidak, sayang. Kamu harus pakai sumpit. Lihat. Apa? Oke. Belum pernah pakai ini sebelumnya. Mari kita coba. Begini bukan cara pakainya. Diginiin kan? Mungkin pakai trik ini aja. Nyerah deh. Apa ini? Wasabi. Kelihatannya enak. Semoga cukup untuk makan malam. Itu kebanyakan. Aku lapar. Kayaknya harus masak sendiri aja. Kira-kira mereka punya apa dalam kulkas? Ada telur, susu, dan mentega. Pancake? Koki pribadiku ngajarin resep ini. Sedikit aja. Gak ada dalam resep, tapi okelah. Sedikit lagi. Cukup. Kayaknya udah cukup. Aku pikir ini akan meledak. Sayang, ada apa? Ada yang salah dengan panci. Biar mama periksa. Cukup panas gak? Kayaknya pas. Udah cukup panas, mama buatin pancake, sayang. Kok dia bisa? Baiklah. Ini dia, cintaku. Makasih, mama. Enak. Makasih, ma. Sama-sama, mama buatin lebih banyak. Mama
kau membuatkan sebanyak kembang. Itu yang dia pakaikan di kakiku. Ini. Oh, sayang, kamu baik-baik aja. Kamu sakit ya? Sini mama bantu. Ma, aku sakit banget. Ini, minum tehnya. Aku harus panggil dokter. Kasihan anakku. Halo? Dokter? Jangan khawatir, Bu. Akan saya periksa. Bilang A. Maaf, aku akan melakukan tes. Menarik. Oh, aku punya ide. Gak perlu ke sekolah besok. Ada apa, dokter? Oh, tidak. Tidak mungkin. Apa? Kita cek suhu tubuhmu, sayang. 212 derajat. Diagnosanya sudah jelas. Ya ampun. Palsu kronis? Oh, putriku yang manis, kamu boleh bolos besok. Beneran? Iya, sayang, bobo aja. Makasih, Ma. Ayo, sayang, tidurlah. Makasih, Ma. Oh, kasihan anakku, kamu boleh bolos besok. Terima kasih, Ma. Selamat malam. Selamat malam. Oh, aku gak bisa tidur gini. Aku kangen mamaku. Aku mau pulang. Semoga mama gak bangun. Aku tahu. Hey, Savi. Hey. Jadi kamu kangen mamamu juga? Iya, aku liatin foto kami sepanjang hari. Mungkin ini saatnya untuk tuker tempat lagi? Iya, jadi kayak emang asyik, tapi aku kangen mamaku. Siap? Siap. Satu, dua, tiga. Makasih untuk ini. Sampai jumpa besok. Dah. Dah. Senang bisa kembali ke rumah. Ah, sayang, udah pulang. Maksud mama apa? Aku gak pergi. Sayang, mama tahu kok. Maafin aku. Gak apa-apa. Gimana juga mama kan ibumu. Mama. Aku kangen mama. Terus dia nyuruh aku memakannya. Oh, Steve, dia ngajak aku kencan. Ma, aku boleh pergi kencan kan? Tentu saja, bawa camilan ya. Makasih. Anak zaman sekarang. Berantakan banget sih, aku beli yang ini. Tentu. Harganya $1,000. Apa? Baiklah, bentar ya. Ya Tuhan, cuma segini. Aku bakal punya HP baru. Iya kan, Ma? Tunggu. Nih, ambil ini. Terlihat cantik. Bolehlah. Ini untukmu, putriku tercinta. Makasih, Ma. Aku suka HP baru. Sayang. Aduh. Berantakan banget sih. Aku beli yang ini. Apa? Baiklah, bentar ya. Ya Tuhan, cuma segini. Aku bakal punya HP baru. Iya kan, Ma? Tunggu. Nih, ambil ini. Ini untukmu, putriku tercinta. Makasih, Ma. Ayo, pergi. HP baru nih, Ma. Maaf. Hancurin aku. HP baruku hilang. Aku mau HP baru. Oke, sayang. Tenanglah. Iya. Baiklah, waktunya kerajinan Mama. Tangan. Lihat nih, wahai jagoan DIY kecilku. Letakkan kardus di permukaan yang rata. Gunting hingga jadi seperti ini. Voila! Sekarang tinggal digabungkan aja. Gimana kalau kita pakai lem? Hati-hati ya dengan lem panas. Bagus. Sekarang mari kita tempel potongan ini. Pastikan menempel dengan baik. Lalu tempelkan potongan yang satunya. Kayak gini. Bahkan bisa dibentuk seperti karakter favoritmu. Terus gunakan engsel kecil ini untuk menghubungkan keduanya. Gimana, Rachel? Lihat, bisa dibuka tutup. Keren kan? Wow, sini, sini.
Tidak. Ini belum selesai. Ini dia bagian serunya. Diwarnai. Mulailah dengan warna dasar putih. Gak jauh beda dengan merias wajah. Rachel putriku suka warna-warna cerah yang lucu. Yakin deh kalian kenal kucing yang satu ini. Hampir selesai. Tambahkan beberapa stiker lucu. Semua pasti suka deh. Jangan lupa bagian dalamnya. Pita Kitty yang cantik. Dan tentunya layar si Kitty. Semakin banyak pita, semakin baik. Rachel sayang, udah kelar nih HP barumu. Lihat betapa cantiknya. Kamu suka nggak? Wow, biar aku cobain. Halo. Oh, siapa ya? Oh, hai. Siapa ini? Oh? Hey, Ma, ini aku. Aku suka HP barunya. Oh, putriku yang manis. Mama kerja dulu ya. Dadah. Mama, mama. Oh, ya sayang. Aku butuh lebih banyak kertas. Oke, mama ambilin lagi. Ini dia. Terima kasih, Ma. Oke. Mama. Hah? Apa? Kertas lagi, Ma. Oh, cepet banget. Oke, mama ambilin lagi ya. Dan lagi. Baiklah. Oh, sudah habis. Ah, kertasnya habis, sayang. Nggak adil. Oh, aku punya ide. Bunganya cantik banget. Selesai. Tambah di mana lagi? Oh, iya. Aku akan bikin mama dan aku jadi cantik seperti bunga. Seru banget. Sudah selesai. Ma, lihat. Ada apa, sayang? Apa? Mama kelihatan cute. Rachel, anak ini. Aku harus membuatnya sibuk. Seniman kecilku butuh sesuatu untuk menyalurkan kreativitasnya. Dan ibunya ini harus penuh ide. Tantangan diterima. Yuk bikin kanvas agar imajinasi putriku melambung tinggi. Bagus. Ah, sulit dipercaya dia tumbuh begitu cepat. Sekarang gambar hewan. Ukurannya harus besar supaya memiliki cukup ruang untuk diwarnai. Tambahkan beberapa lekukan yang berbeda. Dia menyukai tantangan seperti ibunya. Oh, cute banget sih. Ambil selotip besar transparan. Saatnya untuk sentuhan ajaib. Oh yeah. Yakin deh, aku mewarnai ini lebih ajaib dari unicorn. Pastikan tidak ada gelembung, oke? Kemudian lipat deh. Oh, Rachel, lihatlah cara mewarnai gambarnya. Satu-satu ya, dan jangan sampai keluar garis. Bisa dihapus pakai spons loh. Keren. Aku cobain ya. Andai mama mau beliin unicorn. Aku bosan nih. Mainan papa. Udah lama aku pengen coba. Aku tahu kok cara maininnya. Ada apa lagi? Mama! Ada apa, sayang? Aku mainin ini, tapi gak berhasil. Oh, sayang. Ini bukan mainanmu. Bermainlah dengan puzzlemu ini. Nih, ambil. Puzzleku. Oke, biar ku coba. Ini... apa ini? Gak seru, ah. Dia akan sibuk untuk sementara waktu. Mama! Bosan. Astaga-naga. Aku gak suka. Dia ngambek lagi. Harus diatasin. Mari cari tahu apa yang dia inginkan. Apalagi sih? Aku bosan. Aku mau main puzzle. Ampun. Oke. Mari kita lihat. Gak ada yang berguna. Oh, mama punya ide cemerlang. Nah, tentu saja. Kardus selalu bermanfaat. Mari buat setiap sudutnya menjadi melengkung dengan gunting. Gak susah kok. Selesai. Gunakan penggaris dan spidol untuk bikin kotak-kotak. Bagus. Beri nomor pada 9 kotak di bagian tengah. Dan boom. Kejutan. Kamu pasti suka hasilnya. Selama warnanya pink, Rachel pasti suka. Balik, lalu oleskan sedikit lem.
jangan ada yang kelewat. Sekarang tempel ke potongan kardus lainnya. Bagian pertama udah nih, sekarang bikin gambar yang keren. Ah, halo Pikachu. Yuk diwarnain. Pikachu bergabung dengan dunia puzzle sekarang. Ambil kardus yang tadi. Tempelkan gambar Pikachu di sisi belakang. Tapi pertama-tama, oleskan lem pada kardusnya. Dan dengan hati-hati, tempelkan gambar Pikachu-nya. Oh, Pikachu sangat imut seperti Kitty. Yay, kita jadi punya potongan puzzle. Saatnya dirakit. Tuh, lihat. Selesai. Puzzle-nya siap. Ah, tunggu, apa artinya teka-teki jika tidak diacak? Lihat, ini buatmu. Siniin, oh, Pikachu. Udah bisa tenang nih. Di mana dia? Rachel? Oh tidak, kemana dia? Apa yang telah kamu lakukan? Oh Tuhan, perabotanku. Mama, mau coklat nggak? Tidak, cukup sudah. Mama liburan dulu. Dadah. Rachel. Mama mana? Jangan khawatir, dia akan segera kembali. Ayo bersihin dirimu dulu. Steve, kamu sudah sejam di dalam. Apa yang kulihat tadi? Kamu ngapain? Tadi makban, aku betulin. Gak usaha, gak ada krim. Oh, Steve, sayang. Udah cukup. Sekarang main. He was a skater boy. She said see you later, boy. Aku jago banget sih. Harusnya aku punya channel YouTube. Astaga. Jangan toples mama. Mama pasti marah. Apa? Gak boleh main skateboard di dalam. Harus berapa kali dibilangin supaya ngerti. Whoops, mending aku tidur aja. Bersih-bersih. Ma, udah dong. Aku lagi tidur. Udah jam 5 pagi. Dasar malas. Bangun. Jam rese. Yang bener sih. Tangkap kalau bisa. Awas kamu. Kena. Capek banget. Ya ampun. Tidur lagi. Mama paksa bangun kalau perlu diseret. Kamu lupa mainanmu, Steve. Ma, aku bugil nih. Oops, okay, sayang. Mama keluar. Sudah bersih dan segar. Goyang, goyang sampai kering. Mana handukku? Ma! Oke, sayang. Ini handuknya. Mama, jangan! Dasar remaja. Tapi mama ngerti kok. Sudah, sayang. Makasih, Ma. Mantap. Tunggu, mana HP-ku? Nggak di sini. Mana sih? Tadi di sini. Sumpah tadi di sini. Mainan, bukan HP. Mana sih? Ma, HP-ku hilang. Apalagi HP? Mama cariin ya. Mata pencari aktif memindai. Aku udah cari kemana-mana. Ketemu. Yang jelas belum semua tempat. Steve. Ini. HP-ku. Makasih, Ma. Jangan lupa sarapan sehat. Oh, Steve, kok kotor sih? Mama bersihin. Gak. Aku baru mandi. Sayangku, mendingan sekarang. Apa tuh? Coba mama lihat lebih dekat. Apa? Ada monyet di mukaku. Anakku udah mulai gede. Mama!
waktunya kamu cukuran. Tenang, mama bantu. Oh maaf, ini punya mama. Mama punya yang pas. Ini nih yang kita perlukan. Kamu siap, sayang? Go! Jangan gerak. Oh, ini dia. Gampang kok. Hah? Gak sakit sama sekali? Wow, halus banget. Oh, anakku. Lelaki kecilku. Anakku sudah jadi laki-laki. Mama simpan ini kayak lainnya. Kumis pertama. Gigi pertamanya. Pertamanya. Apa? Keripik habis? Aku mau keripik. Oh, itu dia. Enggak nyampe. Aku harus melewati level ini. Cepat, aku harus menang. Pasang topi dan keripik supaya mujur. Saya, kamu mau... Oh, hai, Ma. Rapiin semuanya, anak muda. Mama kembali 5 menit lagi. Oke, Ma. Semuanya aku sendiri. Aku punya ide. Capek banget. Ma, udah selesai. Oh, sudah bersih. Anak baik. Gak ada setitik debu pun. Apa itu? Steve! Kamu pikir bisa bodohin mama? Serius, di bawah bantal doang. Apa ini, anak muda? Aku gak tahu. Steve, mama gak nyangka kamu nipu. Kamu cuma perlu buang semuanya ke tempat sampah. Bawa keluar sambil berangkat sekolah, Steve. Mama! Ayo, Dama. Steve, ada yang kelupaan? Yeah. Topiku. Makasih, dah. Bukan. Cium mama. Dama. Dah, sayang. Maksinya ketinggalan. Tunggu. Percaya gak sih tikanya, bro? Yeah. Hey, cantik. Bro, kamu keren. Yeah, udah dulu ya, bro. Yeah.